Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam madani kerajaan sekarang. Salam daripada Borneo, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Dan hari ini kita ada satu perkongsian Viva part terakhir. Part terakhir seperti mana dijanjikan di part 2, insyaAllah kita akan cek kereta ini di Kokol. Jadi sebelum kita membicarakan lebih lanjut berkenaan dengan apakah hasilnya dan apakah yang terjadi dengan kereta Viva ini sehingga 3 part, yakni part terakhir, apa-apa pekerjaan saya berpesan dengan diri saya sendiri, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan kita dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penggambaran hari ini bertarikh 25 hari bulan 3 2024, yaitu bersamaan dengan puasa yang ke berapa? 12 kah? 13 sudah puasa. Jadi pada mereka yang tidak berpuasa itu puasalah kamu. Ya, sebelum kita lebih lanjut kongsi bagi yang muslim lah, ya. Bagi yang tidak berpuasa itu jangan tunjuk kamu tidak puasa. Kesian orang yang berpuasa, kesian, ya. Ini selingan lah. Selingan. Sebab part ketiga ni setiap pomen itu bekerja keras untuk membantu menyelesaikan masalah orang. Itu pomen. Pomen untuk kereta, pomen untuk motosikal pun begitu. Orang datang kereta rosak, kita baiki. Dan kepuasannya pomen itu ialah apabila dia selesai menyelesaikan masalah orang tu, dia akan rasa macam syukur, alhamdulillah. Itulah ucapan yang sepatutnya kita ucapkan kerana kita dapat menyelesaikan masalah. Dan setiap yang datang sini, tidak semua masalah pun kita selesaikan disebabkan oleh banyak faktor. Alhamdulillah untuk kereta ini, kereta Viva 850. Setelah kita cuba di Kokol, alhamdulillah dia berjaya. Mungkin ada yang agak ketinggalan di part 2. Jadi kita tengok selingan sedikit part 2 ni, apakah yang terjadi di part 2 ni? Yaitu Viva 850. Kenapa jadi kopi susu part 2? Ini part 2 ya. Kita tengok. Salam daripada Borneo, salam keberkatan. Oke, kita kasih laju. Hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu. Oke. Oke. Ini part 2, kita ganti piston oversize 1.0 ya. Ya, imagine begini, bila kita pusing piston ini. Oke. Kita janganlah laju-laju nanti, Roshan. Kita sudah ukur. Kita bagi dimension, kita bagi tahu keadaan sebenar. Kita kongsi. Oke, sekarang yang paling penting yang ini. Apabila kita tes injin, kita tengok compression pun cantik. Piston nomor. Kita tengok macam mana kedudukan dia. Alright. Kita buang angin dulu yang tadi piston nomor 2. Oke, ini piston nomor 3 saja supaya durasinya lambat. Lambat pula. Tidak panjang. Oke, start. Oke, jadi semua 12 ah. Jadi tajuk dia untuk part 3 ya macam biasa, lebih Viva 850. Kenapa jadi kopi susu? Mananya berlaku percampuran minyak dengan air di dalam enjin disebabkan oleh overheat. Dan telah dibahas di part 1 dan di part 2, di mana part 1 membahas kenapa kereta boleh overheat dan apa yang terjadi. Dan di part 2 kita mengukur dimension dia daripada standard hingga piston itu menjadi 1.0, seterusnya kita pasang dan kita mengukur dia punya compression test. Apabila kita mengukur compression testnya yang mendapat 12 bar. 12 bar adalah paling terbaik. Sebab ini kancil tau. 850 bukan 1.5 cc, bukan 1.6 cc. Jadi bila kita dapat mencapai 850 cc, mencapai 12 bar punya tekanan, itu kira cukup baik. Biasa kita dapat 10, bisa kita dapat 9 pun ada. Kita dapat 11, tapi kali ini kita dapat 12 insyaallah. Jadi di part 3 ini apakah yang kita terjadi? Sebab di part 2 ada satu kereta masalah ini, dia punya masalah ialah cam suspension keluar. Mungkin kita boleh tengok di part terakhir, di video terakhir ini. Nih. Tuh, keluar check engine di sini. Yang penting bagian kaca ada mechanical problem, tiada masalah. Oke, kita tengok cam suspension ah. Tengok sini current, sebenarnya tiada masalah dari segi wiring, bilang
tuh kem subsensi boleh ya, boleh fokus ah. Dengan baik maka dia akan susah mau start, bukan susah mau hidup, susah mau start, mau dua kali pusing kadang-kadang baru oke. Ini kem subsensi. Adakah masalah kem sub? Kita. Yang penting bagian kami ada mechanical problem, tidak ada masalah. Dan bila kami cek tadi, kita buat kalau tengok sini ada sebenarnya tidak ada masalah dari segi wiring, bilang orang saya tadi lah. Okay, jadi kita di part 2, sebab kita tidak edit-edit, video saya tidak suka diedit-edit. Jadi apa-apa yang penting saya kasih nampak direct dan kita akan tengok secara penggambaran ini secara macam seolah-olah live. Okay, jadi sekarang ini kita bahas dulu sepintas lalu dan ini mungkin kameramen boleh ke sini. Dan apa yang terjadi, kita sudah ganti macam di part 2, kita sudah ganti head gasket, ini water pump, ini dia punya gasket-gasket oil pump, ini gasket dan banyak lagi gasketnya lah. Ini kita sudah bahas di part 2 juga, kita ganti ini piston standard, kita tukar pergi 1.0, ini piston pun kita sudah bahas di part 2, dan ini conrod bearing, main bearing pun sudah kita bahas di part 2, dan juga thrust washer kita sudah kita bahas juga, dan seterusnya ini oil seal pun sudah kita bahas, retukar sebab nak repair pun kau tengok lah macam Milo, kita ganti satu biji baru, dan seterusnya kita di dalam ni ada 12 valve, kita ganti 4 saja sebab dia licin. Ini kita sudah bahas juga di part 2 nih, tajam. Kameramen boleh ke sini tengok tajam. Jadi kita ganti 4 dan yang ini termostat di part 2 pun kita ada bahas termostat ini. Termostatnya nih kita sudah ganti juga. Kita sudah ganti dan yang paling penting untuk tambahan di part 3 dan juga part terakhir ada 2 isu yang kita terjadi deh sebab ownernya minta tolong. Oke, part pertama adalah isu. Kita tengok ECU kita ganti juga sebab di part 2 kita sudah cek dia punya ini sebab dia susah crank dan kita sudah ganti juga ECU-nya. Ini kameramen, so cek engine pun tidak keluar sudah. Oke, okay. Kita tengok sini ECU sudah kita ganti ya. Dia punya nomor siri lebih kurang sama. Kita tengok BZ101. Kita tengok BZ kameramen BZ101. Ini kita tengok BZ101. Di sini kita nampak BZ101 ya. Jadi sama kita ganti. Kenapa kita ganti di part 2 ada jawabannya. Di mana kereta ini dia masalah crane apa camshaft angel sensor. Maksudnya yang ini masalah. Kalau ikut sini ya, kameramen boleh ke sini. Yang ini masalah ya. Saya ambil dulu lidi-lidi. Oke, ini masalah dia. Kameramen ke sini. Ini kita ganti. Kalau tengok yang ini namanya cam angel sensor, boleh tengok ah ini. Tengok kepala magnet ni. Ini cam angel sensor ni. Jangan tengok bengkok-bengkoknya. Susah juga lah kalau bengkok-bengkoknya. Okey, kita tengok ni. Ini ada magnet jadi susah sikit. Okey, ini ya. Cam angel sensor. Wiring sudah ganti. Di part 2 kita ada bahas. Kita buat continuity. Cam angel sensor ganti. Masih juga mananya kita salahkan isu. Dan ternyata pada hari yang ketiga masa kita test kereta ini mati total. Dia ada check engine terus. Memang kita tahu isunya gila-gila sudah. Dan kita alhamdulillah setelah kita ganti isu. Dia ada sudah masalah susah mau start. 2 kali start baru boleh. Ya. Dan tiada sudah logo enjin keluar. Jadi apakah hasilnya setelah kita ganti semua ECU? Bukan kita mau, kita buat continuity, kita cek wiring, kita cek cam, ambil cam orang ganti sama juga dia keluar juga signal cam angel sensor. Setelah esoknya logo enjin pun tak keluar. Relay kita sudah cek semua apa betul-betul ECU mati total. Tidak boleh start ini kereta selepas penggambaran yang 42 tadi itu. Kasih hilang dulu flashnya, sila mata saya. Oke, jadi apa yang penting adalah kita melihat step by step. Oke, jadi isunya kita sudah ganti. Isu yang kedua adalah masalah keluar juga perkataan speedometer. Speedometer ini kalau kita nampak ini dia punya sini tidak ada sudah dia punya ini. Kita ganti yang ini. Tetapi apa yang terjadi di kereta? So ownernya pun minta tolong last minute dia bilang tolong cek dia punya kilometer satu kali. Untuk model ini kilometer masalah dia bila kayu buka tidak ada dia punya pin tengah tuh. Pin tengah. Pin tengah ni tidak ada. Tak tahu kameramen boleh. Dia punya ni dalam ni. Kita hold dulu sekejap. Tanya dulu komen di mana. Supaya tidak panjang duration. Okay. Alright. Okay. Terima kasih kameramen. Nah, jadi hari ini kita cerita yang tadi saya sambung tadi. Sebab kita duration mau kasih kurang. Yang di sini. Yang ini. Pinnya tidak ada. Okay. Untuk model Viva ataupun kancil lampu bulat. Dia ada satu sensor di sini, dia bukan kena kabel guna wire. Satu positif dari kunci, satu negatif dari grounding, satu pergi ECU. Jadi apabila kita buka ini kereta, dia punya pin seperti ini tidak ada. Jadi macam mana dia mau pusing ini dalam ni? Dalam ini ada batang lidi dia. Ini sebut batang lidi lah, kalau saya sebut batang lidi. Tak tahulah kalau mekanik lain.
Okey, kita tengok benda ni ada pin dia. Cuba kameraman sini. Tengok batang lidi dia ni. Dia punya batang lidi ni tidak ada. Ini kita baru beli. Nah, ini kita beli one set sama sensor barulah. Tetapi apa yang mengejutkan kami, setelah kami pasang ini, pin sudah ada, tidak keluar sudah perkataan speedo sensor problem. Walaupun tidak berpusing kilometernya, ini pin sudah kami pasang, kami beli sama sensor, dia datang satu set sama pin dia ini. Pin tadi itu yang ini. Apa yang mengejutkannya, masih lagi tidak jalan, rupa-rupanya gigi lagi di dalam hancur nih, gigi dalam giabok nih. Coba kameramen fokus ini, nampak tuh gigi dalam tuh. Ini plastik nih, hancur. Boleh tangan, kamera boleh nampak? Nampak. Nampak nih. Nampak ya? Jelas ha? Ini dia sudah rosak. Ini gigi, gigi yang tadi ini dalam giabok rosak. Jadi tetap dia tidak dapat pusing, cuma tidak keluar sudah itu cek engine lah. Coba cek engine nih, yang ini satu pigi ECU, satu pigi meter. Ini nih. Tiga wire kan? Satu pigi kunci masuk input, satu input lagi negatif, satu output ke ECU dan juga pigi kilometer tadi. Masalahnya sekarang yang pusing gigi itu, yang pusing gigi itu pun gigi di dalam giabok pun rosak. Boleh nampak enggak sebab ini privacy punya screen. Jadi rosak. Jadi apa yang kita nih kita mau cerita di sini ialah ini kereta kasihan jugalah, bukan kita mendoakan dia kan, tapi banyak juga masalahnya. Jadi kita satu-satulah tolong, satu engine settle sudah. Oke, sekarang yang ini maksud saya tuh gigi daripada sensor yang ini oke. Tapi gigi yang dalam giabok tuh tak oke. Walaupun dia sudah tidak keluar cek engine, tapi still tidak boleh pusing sebab yang pusing itu gigi yang ini. Oke. Jadi kita setel satu-satu, ini terpaksa keluarkan giabok sebab kena tukar pin gigi di dalam nih. Aduh, masalah lagi. Kita ingatkan mau tolong dia satu kali. Oke. Jadi kita mau tengok sekarang apakah hasilnya engine dulu. Kita setel satu-satu ah. Engine oke ke tidak setelah ganti isu overhaul semua. Oke. Jadi kita sekarang sudah start engine. Kita akan tengok, kameramen boleh ke sana. Saya kita masuk. Kita tengok scan. Oke. Oke, masuk sini kita start, adakah dia one kick? Oke, kita tengok RPM dia. Kita tengok cek engine tiada keluar, betul? Oke. Ini dia tengah sejuk. Oke, RPM. Kita tengok sini. Read data stream. No fault code, betul? No fault code. Oke. Kita tengok data stream, semua bacaan anu semua. Tiada sudah one kick sih ya. Kau tengok, kita tengok kasih on lampu. Kita tengok one kick. Kita tengok all, kita tengok sistem dia. Oke, ECU pun oke. Itu yang apa penggambaran kedua, mau dua kali start susah mau hidup. Sekarang ini tengok voltage pun kita tengok oke ke tidak. Cuma baterainya nih macam kurang-kurang sikit powernya, tapi bolehlah. Jadi kita tengok temperature pun 79. Dia tengah panaskan dirinya ini, mana sudah tadi. Ini kita tengok RPM dia tengah sejuk kan. Mana sudah ini. Jadi kita tengok sekarang dia punya RPM lebih kurang 1300 sudah naik. Mungkin dia tengah akan sepanas lah. Kita sepanas dulu. Cuma tunggu dia panas. Mungkin dia akan turun sendiri. Cuma kita mau tengok adakah kereta one kick cepat 2. Sudah tidak ada asap. Tiada ini. Tapi still susah mau start. Sebab bila kita scan dia keluar itu camshaft angel sensor. Kita ingatkan camshaft rosak. Rupanya bila kita buat continuity, rupanya dia ada masalah lain lagi, yaitu masalah ECU. Seperti mana saya cakap tadi, ECU-nya yang inilah. Sudah kita ganti. Oke, untuk bagian mechanical, kita tengok di depan. Kameramen boleh ke depan sikit. Oke, sekali lagi engine ini. Kita start. Oke. Kita tengok sekali lagi, kita tengok. Kita buka. Oke. Tiada asap ya. Oke, tiada asap. Sini untuk mengetahui ring piston oke ke tidak. Oke, kalau dia banyak asap, mananya ring piston masalah. Mananya yang kita buat hari itu masalah lah. Oke, kita buka lagi sini, kita tengok. Bab seal oke ke tidak. Kita try dulu. Habis keras macam batu. Tengok. Oke, asap tiada, uap tiada. Kalau ada pusing, sedikit betul. Mesti ada napas kan. Tidak ada uap. Biasa kita buka, berkepul-kepul macam itu. Orang yang rokok web tuh. Alhamdulillah bagian mechanical sudah saya bahas di part 2. Jadi seterusnya kita sudah pergi kokol juga. Boleh tengok gambar sini di kokol. Kokol ini macam keningau. Kita sudah suruh saya punya orang tadi bawa pergi kokol. Inilah pergi kokol ya. Boleh tengok. Ini tengok dia di kokol. Ini kita sudah di kokol lah.
Kita kasih play video. Kejap saya tutup plate number dia. Macam mana mau tutup plate number dia? Dikokol sudah ni kan? Dikokol. Okey. Sudah. Okey, jadi on. Okey, jadi sekarang okey sudah, kita akan bawa kereta ni test drive. Kereta ni sudah kita pergi kokol juga. Jadi kita tengok lagi yang lain. Ini dikokol lah. Ini kita pergi kokol. Boleh nampak kah privacy punya ni? Boleh. Nampak boleh nampak kah? Astaga. Minta maaf sialah. Okey, jadi kita sekarang akan jalan di kereta ni. Kita akan pastikan. Okey, kameramen boleh ke sini. Sulu tengok one key ke tidak? Tengok belting tu. Kau pos ke tadi? Kamu? Pos ya? Okey. Start. Sudah. Okey, sekarang aku one key ke tidak? Kita jangan pos ah, pasal jangan pos, jangan stop ah. Kau stop kah? Tidak kan? Okey, sekarang saya start. Adakah dia one kick? Okey, saya akan start. Okey, start. Okey, one kick. Tengok belting tu untuk tahu enjin hidup. Start, one kick. Okey, saya start lagi. Adakah one kick? Okey, one kick ah. Kita akan on aircon. On aircon, lampu. Okey. Sekarang cuba post dulu sekejap. Assalamualaikum mak, kita jalan. Sekarang tengok kita jalan, kita akan keluar ke side dia. Kita tengok ada kereta di belakang. Jadi kita akan berjalan sekejap untuk, walaupun kita sudah test drive, tapi kita tidak salah kan, kita test drive lagi untuk pembuktian satu kali kan. Ya, jadi insyaallah mudah-mudahan kereta ini bertahan lama. Cuma kita mengharapkan owner itu janganlah dia blasting-blasting di kereta, sebab kereta baru overhaul, umpama orang baru operation, belum kering, belum apa, jahitan belum kering, sudah dia gasak-gasak, kita risaulah. Jadi mudah-mudahan dia okey. Ya, sebab apa yang penting dalam kita buat ni, alamak mati pula enjin. Tak pandai bawa manual kali ni. Selalu bawa auto. Ya. Kita akan tes dulu. Pelan-pelan. Okey, kameramen boleh kasih nampak yang kereta ni berjalan ataupun memang kita just apa nama? Melakon saja, yang kereta ni tak bergerak tapi dia edit bergerak. Itu yang tak sedap tu. Jadi kita akan jalan. Saya cuma kilometer dah jalan sebab giaboknya dalam, macam saya cerita tadi. Cuba kameramen. Kilometer dia tidak jalan sebab gigi dalam giabok tu yang rosak. RPM saya jalan. Jadi jangan salahkan kami pula. Sebab memang kilometernya dah jalan sebab giginya di dalam. Mungkin kereta ni pernah giaboknya minyak kering. Kan? Mungkin juga orang ni apa nama? Dia gasak sejak ni kereta kali, walaupun minyak giaboknya tidak ada kan. Jadi itulah. Jadi oleh kerana kereta ni 850, jadi kita pelan-pelan sajalah bawa. Ya, kita pusing satu round sebab membuka puasa sudah di sini. Jadi di Sabah ni awal buka puasa 6.28 ya, tidak silap saya. Ya betul. 6.28. Jadi kita tengok sekarang, kita jalan round-round saja. Sebenarnya tidak perlu sudah kita round ni, tapi mungkin ada orang tak percaya kan. Jadi kita live dah satu kali lagi. Kita jalan satu kali rai raun. Mudah-mudahan customer-nya ini berpuas hati insyaAllah. Ya. Jadi kita tengok kilometer, check engine, apa semua, temperature. Coba tengok kepanasan dia 91. Tengok fokus pada engine, coolant, temperature. Jangan lebih 100 ah. Kalau kita nampak ini dia normal ya. Dia normal. Maknanya kereta ni alhamdulillah okeylah ya. Jadi kilometer jangan tengok lah, kita sudah bahas tadi awal-awal dia punya gigi di dalam giabok tu rosak tu, yang memusingkan gigi pinion gear untuk sensor tu. Tidak dapat ya. Tidak dapat apa istilahnya ni. Tidak dapat pusing lah sensor tu, sebab itulah masalahnya. Okey, itulah. Dan satu lagi masalah yang selalu kereta ni keluar, kadang-kadang keluar immobilizer sensor tu. Sudah tahu dia gila-gila sudah kali. Itulah. Ini kereta banyak betul masalahnya, kesian. Daripada engine sampai ECU-nya keluar,
Yuk kita keluar balik, ada tak keluar nih? Sebab kita bikin ini kereta hanya bagian engine saja. Tapi kalau gearbox apa, kalau ISC WAP lagi, tengok ada lagi keluar ISC WAP tu. Coba tengok ISC WAP dia. Ada keluar sikit lah. Ini kita tengok ISC WAP, dia cakap current lah. Hari itu kita cek dia punya transap sensor. Ini untuk kereta Viva memang kadang-kadang keluar lah dia punya masalah itu ISC WAP. Tapi itu kita akan cek kemudian lah, di mana mungkin masalah wiring. Dan yang kita test drive sekarang, sebab kereta yang penting sekarang ini adalah masalah utama di datang sini ialah dia jadi kopi susu ya. Kopi susu ini maksudnya perlu general overhaul lah. Jadi setakat ini dia keluar check engine untuk yang ini. Coba kameramen, IFC system tu. Jadi memang Viva ni kasihan juga ownernya lah. Bukan kita mendoakan dia banyak rosaknya, tapi itulah hakikatnya, ini kereta terpaksa ditempuhi oleh ownernya. Di mana sekarang yang keluar masa kita test drive ini ISC lagi, dia bilang current. Mungkin wayanya longgar lagi kah, kabelnya kah apa. Tetapi kita tidak akan buat penggambaran yang keempat lah. Cukup sudah kita nyatakan sini, kereta ini tidak naik temperature, tiada bunyi knocking, tiada masalah mechanical lah. Yang mana tujuan utama dihantar kereta ini ialah masalah mechanical, yaitu enjin dia bercampur dengan air, minyak enjin dia bercampur dengan air jadi susu. Jadi itu sajalah yang kita boleh kongsi. Untuk yang keluar check engine yang baru keluar ni, dia tulis ini ISC. Memang ada lagi masalah lain lah. Ada masalah. Masalah ISC itu idling servo control. Idling servo control ni dia jaga idling lah. Ini kita akan maklumkan dengan owner bahawa masalah mechanical settle, masalah cam substance yang keluar tu settle. Tinggal lagi masalah masalah ISC lagi lah. Masalah ISC kita tengok wiringnya nanti, insyaallah kita sudah sampai di bengkel. Jadi itu saja saya rasa perkongsian pada hari ini. Mungkin tidak ada lagi penggambaran selepas ini ya. Jadi itu saja, dia keluar lagi ISC punya. Ini kalau kita tengok ISC, gambar dia keluar nih. Jadi memang ada lagi masalah lain lah. Jadi kita coba settle dulu. Dari sini keluar current lah. Kameramen mungkin masalah wiring lah. Ini keluar sini. Jadi setakat itu saja perkongsian. Kita tidak mau video ini terlalu panjang berlarutan. Jadi sekiranya video ini bagus, jangan lupa share, subscribe ataupun like lah. Ataupun boleh komen mungkin anda juga pengguna Viva. Cuma yang bahasa mechanical ni, insyaallah setakat ni okey sudahlah. Tiada sudah keluar perkataan camshaft signal apa, camshaft sensor problem lah. Sekarang ni keluar lagi masalah lagi ini. Ini kata lah Viva ISC ini, kita akan cek wiringnya dulu. Kita cek wiringnya, insyaallah mudah-mudahan boleh settle lah. Okey. Jadi itu saja, sekiranya video ini bagus, mohon subscribe, like ataupun share sekali lagi. Mudah-mudahan kita belajar sama-sama. Kita bukan pandai tapi kita share saja apa yang baik. Okey, berapa minit cerita kameramen? 23 menit. Jadi saya rasa itu sajalah untuk bagian ini. Cuma kita akan coba tolong lagi the next part lagi lah. Tapi bukan sambungan ini. Kita akan tolong settle ke masalah ini tapi tidak masuk video. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum. Thank you. Salam Ramadan.